sempat merasa terpuruk dan berlalu. Maka dari itu lewat lirik yang saya bikin, lirik yang saya tuangkan di sini, melodi yang saya buat di sini, saya ingin mengajak Anda untuk jangan jatuh berlalu, jangan menyerah, dan percaya bahwa keikhlasan, kesabaran akan selalu membuahkan hasil. Dan saya harap dengan lagu ini bisa memberikan energi positif untuk orang-orang yang selalu merasa bahwa mereka tidak akan mampu bangkit lagi, mereka tidak akan mampu berdiri lagi. Dan maka dari itu saya bersyukur ya, lagu ini memang secara campaign ini memang grabnya untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu Indonesia. Tapi secara karya, saya menganggap saya ingin menulis ini untuk masyarakat umum. Saya percaya bahwa banyak kok orang-orang di sana, di luar sana, bukan hanya ibu-ibu ya, ada juga bapak-bapak, ada juga mungkin anak-anak perantau, anak-anak muda yang mungkin sedang merasa terpuruk, merasa lemah. Dan saya berharap ini bisa menjadi pemantik, bisa menjadi energi booster buat kalian untuk selalu percaya bahwa kalian bisa, dan selalu percaya bahwa orang-orang di sekitar kalian itu butuh kalian. Benar-benar. Jadi sebenarnya Kak Samia, waktu di rumah itu, sebenarnya di sana itu salah satu